Sahabat Mbok Singgah, geger seorang pria buka celana di pinggir jalan dan lakukan ini. Sebelum kita lanjut ke informasinya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk update informasi di Blitar bersama Mbok Singgah. Sahabat Mbok Singgah, Kabupaten Blitar kembali heboh di jagat maya. Setelah insiden toko Jatinom selesai, kini digegerkan dengan perbuatan yang tidak senonoh oleh seorang pria di pinggir jalan raya kawasan Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun. Pasalnya, pria itu secara tiba-tiba berhenti mengendarai sepeda motornya di dekat tempat gadis-gadis cilik sedang asik nongkrong. Dipikir hendak bertanya, pengendara motor justru membuka celana dan melakukan aksi basket duduk di hadapan gadis cilik. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kusana mengatakan, memang beberapa hari terakhir, pihaknya mendapati warganya yang resah dan gelisah atas adanya perilaku ekstrim yang dilakukan seorang pria di pinggir jalan. Walaupun dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun dapat menimbulkan dampak buruk terhadap psikologi anak, baik yang melihat secara langsung maupun melalui handphone di media sosial. Menyikapi fenomena ini, Kusana segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat agar mengatasi permasalahan ini supaya ke depannya tidak meresahkan warga masyarakat Talun dan sekitarnya. Perlu diketahui, atlet basket duduk yang viral ini saat melakukan perbuatannya mengenakan helm hitam dengan kaca tertutup. Atasannya memakai kaos lengan pendek warna abu-abu dengan kaos dalam warna putih dan bercelana kain berwarna hitam. Dia memakai sendal jepit warna coklat dan mengendarai sepeda motor Honda Grand Astrea warna hitam dengan garis ungu dan biru.